Saudara Lun, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf secara resmi membuka acara Aceh Culinary Festival 2018 yang berlangsung di lapangan Blang Padang, Desa Kampung Baru, Kecamatan Baitturahman, Banda Aceh pada Jumat malam. Semoga upaya kita memajukan budaya lokal senantiasa mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Aceh Culinary Festival tahun 2018 dengan ini resmi saya nyatakan dibuka. Aceh Culinary Festival yang bertema Look Good, Taste Good ini dibuka selama 3 hari sejak 4 sampai 6 Mei 2018 hingga pukul 23 tiap malamnya. Inilah pembukaan Aceh Culinary Festival 2018. Boleh beri tepuk tangan luar biasa, alhamdulillah, unik sekali ya. Kok kecap yang biasanya dilakukan oleh penjual sate matang. Biasanya juga bisa Anda dapatkan di beberapa tempat juga. Menyaksikan bagaimana kemudian kok kecap tadi sudah dilakukan juga oleh Gubernur Aceh tentunya di pembukaan Aceh Culinary Festival 2018. Betul sekali. ACF kali ini sangat ramai mengundang minat pengunjung dari berbagai wisatawan daerah nasional dan mancanegara. Di antaranya dari berbagai masyarakat Indonesia, Korea, Eropa yang kebetulan ada di Aceh dan singgah untuk mencicipi makanan tradisional khas Aceh. Dari Banda Aceh, Mulyadi, Serambi On TV.